Buat kamu yang masih penasaran, apa aja sih manfaat dari dokter laser, wajib simak video berikut ini. Dokter laser adalah alat terapi kesehatan yang memanfaatkan sinar laser dengan intensitas yang rendah. Manfaat sinar laser dengan intensitas rendah sudah banyak dibuktikan melalui jurnal kesehatan. Dengan pancaran sinar low level laser yang memiliki panjang gelombang 650 nanometer, dokter laser membantu memperbaiki kualitas darah. Panjangnya gelombang sinar laser dapat menjangkau pembuluh darah sehingga membuat stimulasi sel tubuh kembali bekerja dengan normal dan lebih optimal. Cara kerjanya antara lain, yang pertama merangsang mitokondria. Mitokondria merupakan sel tubuh yang bertugas menghasilkan energi bagi tubuh dengan memanfaatkan kolesterol dan gula sebagai bahan bakarnya. Yang kedua, menstimulus nitric oxide. Nitric oxide merupakan komponen terpenting untuk pembentukan otot dan membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, merangsang hormon melatonin. Hormon melatonin berhubungan dengan regulasi siklus tidur. Semakin bertambah usia seseorang, maka produksi melatonin mengalami penurunan. Hal inilah yang menjadi pemicu insomnia atau kesulitan tidur. Dokter laser membantu meningkatkan produksi hormon melatonin. Aliran darah menjadi lebih lancar sehingga gangguan tidur dapat diatasi. Yang keempat, detoksifikasi dan imunitas tubuh. Ketika seseorang memiliki aliran darah yang baik, maka organ ginjal di dalam tubuh dapat bekerja lebih optimal. Begitu juga dengan liver yang berfungsi sebagai penetralisir racun dapat berjalan dengan baik, sehingga daya tahan tubuh terhadap berbagai macam penyakit menjadi meningkat. Yang kelima, menghambat agregasi trombosit dan mengaktifkan fibrinolisis. Sinar low level laser membantu mengencerkan darah sehingga mencegah terjadinya gumpalan darah yang disebut trombus dengan mekanisme menghambat agregasi trombosit. Apabila sudah terjadi penggumpalan darah, maka sinar low level laser akan mengaktifkan fibrinolisis sehingga membantu menguraikan gumpalan darah menjadi pemicu serangan jantung dan stroke. Jadi, itulah manfaat utama dari dokter laser. Penting diketahui, penggunaan dokter laser harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Selain itu, tetap menjaga pola hidup yang lebih sehat. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan dokter laser. Buat kamu yang tertarik dan ingin mendapatkan dokter laser yang asli dan bergaransi, silakan hubungi kami via WA dengan klik link yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi atau kolom komentar yang kami pin. Nanti Anda akan terhubung dengan customer service kami yang siap melayani sepenuh hati. Jika ada pertanyaan seputar dokter laser, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.